Halo teman-teman semua, selamat sore Bali juga. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga keadaan teman-teman semua selalu sehat-sehat saja ya. Nah, sekarang di depan gua ada motor Gale Pro tahun 1997 teman-teman semua. Dimodif menjadi Jeep Style. Wih, keren banget ya. Ini motor kepunyaan Beli Budi nih. Dan kebetulan sekarang gue lagi di Bali. Jadi langsung aja gue mau coba test drive motor ini. Dan modifikasi motor ini dirubah tankinya ya. Di sininya nih dirubah menjadi minimalis, lalu kayak rangkanya ada dipotong sedikit ya di bagian di sini nih. Belakang terus ini dimodif. Jadi kayak benar-benar kayak Jeep Style bener lah. Gitu dengan bannya diperbesar belakangnya, lalu depannya juga diperbesar. Lalu sini modifikasi sedikit banget ya, cuman speedometer diganti nih. Jadi lebih kecil. Di sini bisa lihat kita cuma lihat RPM doang ya teman-teman semua. Wih, gila nih. Motor tahun 1997 dan masih awet sampai sekarang. Wow. Dan kunci kontaknya tidak di sini teman-teman semua ya. Kunci kontaknya ada di sini nih, bisa lihat nih. Ini off, ini on. Nah, yuk langsung aja kita coba nyalakan. Nih nyalakannya di engkol ya teman-teman semua. Yuk, langsung aja kita engkol coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gila. Mantap. Wih, itu dia tuh Beli Budi. Wih, mantap. Dengan motornya juga ada lagi motor apa? Astia Prima. Mantap. Ya, let's go. Kita coba jalan. Tapi ini netralinnya agak susah ya teman-teman semua ya. Ah, ini belum dapat gue cara netralin ini. Oke, teman-teman, kita jalan. Oke, naik Gale Pro tahun 1997 teman-teman semua. Oh, berasa kayak Dilan gue. Cak. Oke, let's go. Kita jalan-jalan. Dan ini di daerah Jimbaran ya teman-teman semua. Wuhii, mantap ya. Ini baru pertama kali gue nge-review motor apa chopper kayak gini ya, istilahnya chopper ya. Tapi kalau dia manggilnya Jeep Style, kalau gue manggilnya chopper. Wih, gila, mantap. Ini posisi stangnya agak jauh ya teman-teman semua, agak ke depan ya. Jadi dia nggak begini gitu ya. Jadi agak ke depan banget, tapi kelihatan kalau itu kita pakai sikutnya tuh kayak kayak mau nyikut banget tuh orang tuh, bisa dilihat tuh. Wih, gila, mantep. Wih, dan powernya juga lumayan gede ya teman-teman semua. Ini cuman rem depannya katanya sih agak kena minyak gitu kan, jadi sealnya olinya bocor, jadi remnya depan agak kurang pakem teman-teman semua. Jadi gue harus ngerem dari jauh banget nih. Nah, bener-bener harus dari jauh banget. Nah, seperti ini nih. Jadi Beli Budi gue suruh ikut ya, ngawasin gue takutnya nanti gue kenapa-napa di jalan gitu kan. Tapi nih RPM-nya mati teman-teman semua. Gue pikir hidup RPM-nya, ternyata mati. Ini karena nggak ada spion, gue harus sambil nengok ke kanan ke kiri, begitu. Ini untungnya treknya trek lurus ya teman-teman semua, nggak ada trek-trek yang rada hancur ya. Aduh, ini gue ngeremnya juga sekuat tenaga karena masih licin kalipernya. Oke. Anjir, gak tenang banget. Ini Beli Budi udah tau gue agak takut naik motornya, tapi dia kenceng gue motornya nih. Aduh,
Aduh, semoga dia enggak, semoga gua enggak ketinggalan ya teman-teman semua. Wih, ada X-Max. Tapi kayaknya naik X-Max enak ya teman-teman semua di Bali ya. Banyak motor X-Max di sini teman-teman semua. Iya, aduh. Gue congkel ya teman-teman semua. Gue ngeri banget. Hampir aja. Duk gue. Oke, kita ambil trek lurus. Gue nggak berani ngebut teman-teman semua. Sumpah, gue takut banget. Oke, kita berhenti dulu. Lampu sennya mana? Oh, ini lampu sennya. Oh, lampu sennya begini. Oh, nakannya begini. Ya. Oke. Ini sumpah ini agak pakem banget remnya. Iya. Oke. Kita lagi duin beli budi. Aduh, gua ditinggal mau beli budi. Wah, bener-bener dia orangnya. Gua ditinggal sama dia. Wah, kacau. Ya, gak apa-apa lah. Kenceng banget. Aduh, ini mau nyebrang susah banget. Oke, gue mau ke kanan. Kita nyebrang. Oke. Jadi kita putar balik teman-teman. Lampu sen kanannya macet boleh. Oke, sudah sepi, kita gas. Let's go, gas lagi. Hehehe, kok kacau banget, sumpah lampu sennya mati. Ini gimana, udah gue gak itu. Gue gak ambil kiri dulu, gak langsung ambil kanan, gue ketabrak gue. Oke, ini kita cuma muter, kita balik lagi rumah beli budi. Tapi di sini banyak yang ini ya teman-teman semua, lawan arah ya, lawan arus. Aduh, bahaya juga di sini di daerah Jimbaran nih. Aduh, ngeri gue ngeliatnya, bahaya. Tapi well, farewell motor ini enak ya teman-teman semua ya, karena bergaya Jeep style. Cuman mungkin di dalamnya sini nggak dipasang daging lagi ya, daging di mana nih, di stangnya. Harusnya di dalamnya ada daging lagi biar nggak begitu getar. Tapi ini gue berasa getar banget di bagian sini nih, bagian gas. Harusnya dia dipasang kayak daging gitu, jadi biar mencegah getar. Jadi tangan kita nggak cepet pegel gitu teman-teman semua. Tapi motor nih, motor kesan yang beli budi teman-teman semua. Wih, mantep lah dia. Ngerawat motornya bagus dia. Dan dirawat secara signifikan teman-teman semua ya. Kita jalan santai aja teman-teman semua, karena gue takut ngebut-ngebut remnya gak pakem. Gue pakai yang cuma begini doang, pakai sendal, baju lengan panjang, mahal dan mudah. Oke, pelan-pelan. Ah,
Alhamdulillah di sini cerah teman-teman semua. Kemarin gue dari Bali udah hampir 4 hari ya, 4 hari 5 hari. Dan hari ini tuh alhamdulillah cerah. Gue udah 3 hari gue bikin vlog buat motor ini, cuman hujan terus teman-teman semua. Aduh. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat nge-vlog. Nih hari ini gue pulang. Untungnya masih dikasih kesempatan buat bikin vlog teman-teman semua. Kalau nggak gue sia-sia datang kembali. Oh no. Ya, tampaknya gue selalu ditinggal ya emang ya. Dia enak naik Scoopy kenceng. Cepet. Aduh. Aduh ya, jadi gue harus agak santai ya sedikit aja deh. Gimana lagi dia di depan? Udah di situ nungguin. Gue pikir dia udah di ujung. Tapi gue seneng sih dengan motornya. Kalau ini motornya bisa dirapiin, cakep gitu, mungkin lebih nyaman lagi kita bawa motor ya teman-teman semua. Nah. Oke, itu dia masih bawa anjing kesayangannya. Ya teman-teman semua. Lampu sen yang penting, lampu sen gue mah. Wah ini motornya juga mongkok. Ini karena motornya susah neta, jadi gue udahkan kopling itu loh teman-teman semua. Jadi gue lebih pilih jalur kiri aja karena ramai banget. Tapi ini kalau dibawa jauh sih nyaman ya teman-teman semua, enak ya motor ini. Serius kalau dipasang stang ini nyaman sih dibawa jauh. Gue masih tahan sih. Masih oke okay lah gitu kan. Jadi pengen bikin motor beginian gue. Not bad lah, not bad lah. Oke, oke, oke. Tampaknya gue diklakson terus. Nah, udah lampu merah ya? Nah, udah lampu merah. Gue langsung puter balik nih. Bener gak ya? Di sini? Mana lagi beli budi? Aduh, tersesat deh gue. Nah, ini dia deh, belok kanan. Oh iya, ada anjing gue nggak lihat dia. Oke, oke, oke. Kita ambil jalur kanan. Yap, 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 yap. Oke, kita putar balik. Oke, kita putar balik teman-teman pelan-pelan. Aduh, sebenarnya nggak boleh putar balik, tapi ya udahlah. Gimana? Gue juga takut banget sih. Ya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Oke, langsung ambil kiri. Kita belok kiri. Alhamdulillah nyampe. Gue ngeri banget. Aduh, selam banget. Ya Allah, gue ngeri banget. Remnya soalnya remnya agak kurang patem, terus lampu sennya juga mati. Aduh. Oke, teman-teman, itu tadi vlog gue bersama si motor Gale Pro tahun 1997. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton vlog gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you in my next video. Bye-bye.